bangkit daripada rasa down. Yang pertama adalah ingat big why kita, okey? Yang nombor dua, kita kena tengok apa yang kita tulis impian kita setiap hari. Dan nombor tiga adalah kita kena fikir apa kesan negatif kalau kita down, kalau kita give up, okey? Buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat. Kalau kau nak buat bisnes, buat sungguh-sungguh. Don't give up. Kalau jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the... Betapa sukarnya menyusun bicara. Membuktikan yang ku tak sakit. Wow, video-video yang memberikan semangat dan motivasi yang lain macam. Tapi tak baiklah tadi saya tergelak juga. Kenapa? Awak tak tergelak? Abang yang bersemangat tu ke? Buat bisnes, kita kena bersemangat. Ya, betul. Baik, itu dia. Kami nak kongsikan bersama dengan anda bina hidup baharu dan kami mulakannya dengan video-video yang cukup bermotivasi. Dan pastinya perbincangan kita pada hari ini akan memberikan anda sinar yang baharu dan semangat yang baharulah. Harapnya begitulah, Sugi. Dan tanpa membuang masa, mari kita perkenalkan tetamu. Seorang ada di studio, dua lagi berada dalam talian. Bersama kita di studio, tak asing lagi. Selalunya nampak dia di konti di sini. Tapi sekarang dah berbeza kontinya. Yeah. Kita bersama dengan Fizi Roslan. Assalamualaikum, Fizi. Waalaikumsalam. Good to see you lah. Ya, yeah, lama tak jumpa Yana. Lama tak jumpa Fizi. Oh, dah bertukar status sekarang. Sempat lagi. Ya. Memang dan kena dengan tajuk kita hari ini. Betul, bina hidup baru. Bina hidup baru. Tapi aspek dia berbeza lah. Yeah. Dan Fizi tahniah atas orang kata hidup baru di Molek. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, dan kita juga bersama dengan Puan Mahyana Mukhtar, selaku pengerusi Hub Counseling dan Kesejahteraan Universiti Kuala Lumpur. Selamat tengah hari, Puan. Selamat tengah hari. Apa khabar, Puan? Assalamualaikum. Puan, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Selamat sejahtera semua. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Puan Khairul Bariah Ahmad Dasuki ataupun lebih mesra dengan panggilan Isha. Apa khabar, Puan Isha? Khabar baik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua tetamu kita yang sudi bersama dengan penonton wanita hari ini untuk berkongsi kisah masing-masing tentang bina kehidupan baharu. Memandangkan Fizi ini daripada tadi dia tersenyum dekat sebelah kita dan segi, mari kita mulakan dengan Fizi. Saya tersenyum sebab bila dah lama tidak melihat kelibat Kak Isha, Isha Nurani. Saya minat betul lagu dia. Nurani. Sambung. Itu nanti kena panggil. Ada sambungan tu? Malulah. Itu kan kena panggil sesi lain tu. Okay. Hey, apa pun dengan Fizi. Yeah. Semua orang mengenali Fizi sebagai Fizi Hot FM. Yeah. Okay. Tetapi selama 10 tahun bersama dengan Hot FM, apabila sudah tidak lagi meneruskan kerjaya bersama dengan radio yang cukup terkenal, radio cukup terkemuka di Malaysia. Baik. Bagaimana kehidupan Fizi sebelum sekarang memulakan hidup baharu? Di radio yang baharu. Cerita dia setelah peninggalan saya Hot FM hampir 6 bulan, macam-macam benda yang saya nak buat. Saya memang nak memang telah pun memulakan hidup yang baru. Saya dah rasa macam tak apalah, mungkin rezeki saya di radio dah tak ada. Jadi saya memulakan kerjaya sebagai seorang peniaga. Saya macam-macam benda yang perniagaan yang saya buat, antaranya cuci motor. Saya ada kedai cat kereta. Dan ada beberapa rangkaian perniagaan yang lain. So saya sibukkan diri saya dengan saya punya bisnes. Akan tetapi kerinduan terhadap dunia penyiaran tu memang sangat mendebal. Lalu saya telah pun di tawarkan jawatan sebagai host dekat Didik TV. Saya terima, kan? Memang seronok sangat, kan?
Tiba-tiba Molek FM muncul. Di dalam hidup saya. Pada permulaannya memang ada beberapa tawaran daripada radio-radio yang lain. Yeah, yeah. Tapi saya rasa macam cukup lekut. Saya start 2005. Hujung tahun 2005 sampai 2021. Saya tak pernah bercuti. Wow. Passion di dalam dunia penyiaran kan. Nampak tu. Tapi Yana, nak tahu betul ke Fizi Roslan merajuk? Dia bukan istilah merajuk. Dia macam saya nak merehatkan diri seketika lah. Merehatkan daripada diri. Dunia radio ni. Sebab yalah, 2005 sampai 2021, dekat Hot FM sendiri pun hampir 4 tahun saya tak pernah bercuti. Kan? Jadi Tuhan bagi saya cuti daripada radio 6 bulan. Wah. 6 bulan je masa. Cukup tak 6 bulan? Bagi saya pada permulaannya memang saya rasa macam tak cukup ni kan. Akan tetapi apabila saya ditawarkan duduk di Molek FM ni, yalah, saya berasal daripada radio di Pantai Timur. Jadi bila saya dapat tawaran kembali ke Pantai Timur ni bersama dengan satu nama yang sememangnya saya tak boleh nak tolak. Dengan nama ni, bila dia sebut Fizi, awak akan bergandingan dengan Mek Zura. Iaitu sahabat lama saya. Tapi kami memang tak pernah bergandingan bersama-sama di dalam studio. Jadi saya rasa, wish, why not? Kan? Rasa macam, wow, ini satu tawaran yang memang saya tak dapat tolak. Jadi saya terima dengan hati yang terbuka. Namanya sudah diseru. Betul. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Mek Zura. Dan lepas ni tadi saya memberitahu Fizi yang selama ni saya pun dah register Fizi Hot FM. Kita panggil Fizi Molek lah ya. Kau Fizi Roslan? Panggil Fizi Sayang pun tak apa. Kita beralih kepada Isha ataupun lebih mesti dipanggil Kak Isha ya. Kak Isha pun telah menghadapi dugaan baru-baru ni dalam bencana banjir di mana rumah Kak Isha ditenggelami air ya, di Kampung Sri Aman, Pucuk. Pastinya seperti kita tahulah, memang sesuatu yang tidak diduga langsung. 2010 banjir telah melanda, tetapi ini paling teruk. Betul. Mungkin Kak Isha boleh kongsikan sebelum kita nak bertanya bagaimana membina dan hidup baru dan sebagainya, bagaimana keadaan sekarang di rumah Kak Isha? Adakah semuanya sudah settle, dibersihkan? Banjir yang 18 Disember ni memang pertama kalilah yang Kak Isha alami sebab air naik setinggi bumbung. Semua kenderaan, semua tiga kereta tenggelam, motor pun tenggelam, dan Kak Isha ada mengusahakan studio yang dah beroperasi lebih 25 tahun, studio rekaman dan studio jamming. Wow. Pun semua hampir naik 100% loss lah. Tapi alhamdulillah apa yang Kak Isha fikir pada masa tu cuma nak selamatkan diri, anak-anak dan emak. Itu yang lebih penting. Masa tu masa Kak Isha pun air dah sampai pinggang. Jadi masa tu kita reda, kita tinggalkan apa yang ada, kita bawa diri je masa tu. Betul. Saya terbaca yang dokumen-dokumen penting pun tak sempat diselamatkan ke, betul ke Kak Isha? Sebenarnya dokumen penting, laptop anak-anak, dua kereta dia, kita dah masuk kereta. Kononnya nak bawa lari kereta lah. Tapi air dah naik dengan cepat. Kereta tersangkut tak boleh keluar. Jadi kita keluar jalan kaki lah. Tinggallah apa benda. Kak Isha, jadi sekarang keadaannya bagaimana? Adakah semuanya dah pulih seperti sedia kala ataupun bagaimana? Alhamdulillah, apa yang mampu Kak Isha cakap, alhamdulillah. Kak Isha menjalankan kehidupan macam biasa. Semuanya kehidupan dulu dengan sekarang sangat berbezalah. Kalau dulu kita ada tidur atas tilam yang empuk, ada aircon. Sekarang ni kita tidur atau toto pun dah bersyukur, sangat syukur, alhamdulillah. Dan Kak Isha, sebelum kita bertanya soalan kepada Puan Mahyana Mohtar kan, saya nak tahulah juga. Selepas mengalami orang kata musibah banjir yang cukup-cukup memberi kesan kepada kita semua sebenarnya, bagaimana Kak Isha dan keluarga juga sebagai business owner untuk memulakan kehidupan baru, memulakan orang kata langkah baru selepas ditimpa musibah ni, Kak Isha? Okey, buat masa ni untuk studio tu memang kita orang tak fikir apa-apa lagi lah. Untuk meneruskan kehidupan baru, Kak Isha pesan pada anak-anak, apa yang kita ada sekarang, kita terima dengan reda. Apa yang orang kasih, alhamdulillah. So kita tak ada nak memilih-milih macam dulu.
Jadi kita still boleh teruskan kehidupan macam biasa dan hati kita pun akan rasa happy, tenang kalau kita sentiasa letakkan pada yang satu. Alhamdulillah. Sejuk dengan statement Kak Isha ni. Oh, Kak Isha. Kalau kita di sini duduk hanya boleh bayangkan apa yang Kak Isha sekeluarga lalui. Kami harapkan anda lebih tabah untuk melalui hari-hari yang akan datang lah ya Kak Isha. Dan Puan Yana, mungkin di sini selepas mendengar perkongsian daripada Fizi dan juga Kak Isha, Puan Yana, senang kita nak cakap kita harus lebih bersemangat, dapatkan motivasi, tapi kadang-kadang lebih senang untuk kita yang berkata daripada mereka yang melaluinya. Betul. Jadi di sini apa sebenarnya mentaliti atau penyesuaian yang harus mereka ini ada untuk membina hidup yang baharu ini? Terima kasih Cita, Yana, Fizi dan juga Isha. Saya tersentuh sebenarnya dengan perkongsian Isha dengan pengalaman banjir yang sebenarnya menyayat hatilah. Dan dalam keadaan macam tu sebenarnya semua orang akan rasa sedih. Kalau kita di tempat Isha, kita sedih. Even kita yang membantu atau datang menolong sahabat-sahabat yang mengalami musibah ini, kita juga rasa tersentuh hati. Dan macam mana kita sebut bagaimana untuk bangkit kembali, apa yang perlu ada dalam diri kita kan? Yeah. Sebenarnya apa yang Isha sebut itu antara sebenarnya yang kita perlu ada. Kita ada dalam musibah apapun, sebenarnya ujian apapun, macam fizik ada ujian sendiri, kita semua ada ujian tersendiri kan? So dalam ujian yang kita alami yang Allah anugerahkan untuk kita, sebenarnya kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak merenung kehilangan yang kita ada, merenung nasib, kenapalah macam ni, aku sayang dah lama bina, tiba-tiba hilang sekelip mata. Kita boleh sebenarnya ada pilihan itu untuk merenung. Yang kedua adalah sejauh mana kita boleh kumpulkan kekuatan di sebalik apa yang jadi dan mengumpulkan kekuatan untuk kembali bangkit. So yang kembali bangkit bina hidup baru ini sebenarnya bukan calang-calang lah. Betul. Kita sebut tentang sedih, betul semua orang sedih, tapi di sebalik sedih sejauh mana sebenarnya hati kecil kita terima apa yang ditentukan kepada kita. Dan saya tertarik apa yang Puan Mahyana kongsikan tadi tentang kita kalau nak membina kehidupan baru ni perlu cari kekuatan. Sekejap lagi saya nak tanya kepada Fizi, apa yang menjadi sumber kekuatan buat seorang Fizi Roslan yang membolehkan Fizi untuk bangkit dan memulakan kehidupan baharu. Tapi sebelum tu, Suki, kita nak saksikan juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Bina hidup baru bagi seseorang individu perlu dan sangat penting untuk lupakan pengalaman yang silam. Bila seseorang individu yang ada masalah sebelum-sebelum ni, tak kisahlah daripada masalah keluarga, okay? Masalah pasangan ataupun mungkin dalam kehidupan dia mungkin tersalah pilih jalan. Bagi saya, dia perlu bangkit semula. Saya sendiri pernah mengalami masalah tersebut. Saya bangkit semula, saya buktikan kepada mak ayah saya, pada family saya yang mana saya bukanlah yang gagal dalam kehidupan. Pada pandangan saya, bina hidup baru adalah bangkit semula dari kejatuhan dan mulakan kehidupan dengan cara baru yang lebih ke arah kebaikan. Dalam meniti hidup baru bagi saya, kita juga layak tersenyum dalam kehidupan, bukan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan tanda tanya. Pada pandangan saya, bina hidup baru ni sangat-sangat diperlukan pada seseorang yang pernah down, yang pernah kehilangan orang yang tersayang dan sebagainya. Saya juga mempunyai pengalaman dalam membina hidup baru ni. Saya seorang businesswoman dan pernah jatuh dalam bidang perniagaan dan sangat-sangat memberi kesan kepada saya. Sangat down masa tu, tetapi dengan semangat dan cita-cita yang saya ada, saya bangkit kembali. Kekuatan saya adalah mak ayah saya, suami saya dan keluarga tersayang saya. Saya setiap manusia penting untuk memulakan hidup baru. Macam pengalaman saya sendiri, saya pernah mengalami kejatuhan dan saya pernah memulakan hidup baru. Ada kekuatan dalam diri saya yang saya perlu memulakan hidup baru. Saya ada keluarga, saya ada ibu ayah. Bagi saya sendiri, kalau kita ingin memulakan hidup baru, kita kena jadikan apa yang berlaku yang lepasnya adalah sebagai pengalaman.
itu tadi sedikit sebanyak pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan Sugi, awak perasan tak apa yang rata-rata dikatakan oleh mereka? Iaitu kekuatan. Dan ini yang nak tanya kepada Fizi. Ya, saya. Fizi, kalau kita kalau kita cakap pasal kekuatan ni kan, kita cari kekuatan dalam diri kita. Betul. Dan kita juga perlu mendapatkan kekuatan dari orang di sekeliling kita. Benar. Yang mana orang-orang inilah yang akan ada bersama dengan kita di saat kita jatuh dan juga pastinya di saat kita bangkit dan bangun. Untuk Fizi, siapa yang menjadi orang kata tulang belakang, sumber kekuatan buat Fizi untuk meneruskan kehidupan baharu? Semestinya keluarga lah, kan. Alhamdulillah lah, saya dikurniakan keluarga yang memang sangat-sangat suportif. Sebab kita bertugas sebagai seorang penyiar ni, DJ radio terutamanya, sebab orang tak melihat muka kita. Kita hanya daripada tonasi suara, orang tahu kita memang bersemangat. Kan? Jadi alhamdulillah, saya banyak kawan-kawan sekeliling saya sememangnya banyak memberikan benda-benda yang positif dalam hidup saya. Kan? Positif semua. Saya contohlah, hari pertama saya tidak bergelar sebagai penyampai radio pada ketika itu. Saya ke pasar pada pagi itu. Saya disapa oleh ramai orang kawan-kawan. Ramai tanya, kenapa berhenti? Kenapa jadi macam ini? Kenapa-kenapa? Kena kuat, Fizi. Kena kuat. Sampai nak beli saya pun, Fizi, kena kuat. Itu di antara kekuatan. Sebab kita dah pun memberi kekuatan kepada mereka-mereka sebelum ini. Apabila kita memerlukan kekuatan, alhamdulillah, kekuatan itu datang daripada masyarakat sekeliling. Dan apa yang Fizi katakan ini, saya nak tanyakan kepada Kak Isha. Kita selalu memberikan kekuatan kepada mereka dari sudut Fizi adalah pendengar-pendengar radio lah. Bagi Kak Isha sendiri, pastinya anak-anak memerlukan kekuatan Kak Isha, kan? Jadi bagaimana Kak Isha sendiri mencari kekuatan ini untuk membina hidup baharu ini? Sebab kita, yelah, kita dewasa pun ada down-down, momen-momen yang kita down. Tapi mungkin kita boleh cuba untuk atasinya. Tapi anak-anak ni macam mana nak membantu mereka? Jadi di mana Kak Isha mencari kekuatan itu? Okey, kekuatan sebenar Kak Isha pada suami. Sebab suami pernah mengalami pengalaman banjir pada 2014 yang mana lebih teruk daripada Kak Isha alami. Dia kehilangan rumah sekali, bukan harta benda. Rumah sekali hilang sewaktu tu di Kuala Kerai. Jadi dialah menjadi sumber inspirasi pada Kak Isha. Kak Isha kuatkan semangat pada anak-anak. Kita bagi tu contoh pada Abi dulu lagi hilang rumah, Abi hilang semua. Kita hilang ada hilang harta benda je, tapi masih ada tempat berlindung. Boleh kita bina hidup baru bagi. Dan anak-anak alhamdulillah semuanya boleh terima. Okey, di samping itu juga yang beri kekuatan pada Isha, keluarga-keluarga, keluarga besar Isha di Kelang, di Puchong, di Kelantan dan yang adik-beradik, adik ipar semua kan. Semua bagi kekuatan, tak jemu, bertanya khabar hari-hari, telefon, kirim doa, membantu dalam pelbagai bentuk dan sudut lah. Itu yang sangat memberi kekuatan pada Kak Isha. Betul. Dan Sugi, sebenarnya kan apa yang dikongsikan oleh Fizi dan juga Kak Isha ni dalam membina kehidupan baru itu perlu terlebih dahulu bina kekuatan. Benar. Sebab kita punya semangat kita mungkin dah pudar, kita mungkin dah rasa down dan sebagainya untuk menempuh kehidupan baharu selepas ini. Baik, seterusnya mungkin Puan Mahyana juga boleh berkongsikan. Puan, kalau kita bercakap tentang membina kekuatan ini, mungkinlah ada cara-caranya yang boleh digunapakai oleh ramai orang di sekeliling untuk membina kehidupan baru. Mungkin ada sedikit tips juga yang nak diberikan. Okey, terima kasih. Memang kita sebut senang kan bina bina hidup baharu dan sebagainya. Tapi kalau kita kata dari segi orang yang terkesan, sebenarnya dia ada terimbau sedihnya, tak ada terimbau kenangan sayunya dan sebagainya. Pertama sekali kita perlu meraihkan perasaan-perasaan itu. Maksudnya perasaan itu fitrah yang Allah bagi pada kita. So kita raihkan perasaan sedih, perasaan sayu dan sebagainya itu kita raih. Kemudian kita fokus kepada elemen-elemen kesyukuran yang kita ada. Dalam counseling, dalam psikologi, dia ada satu terapi cognitive behavior therapy, terapi tingkah laku, kognitif tingkah laku, di mana kita fokus kepada elemen-elemen kesyukuran yang kita ada. So sebagai contohlah,
walaupun saya kehilangan harta benda dalam musibah banjir, namun saya sangat bersyukur kerana Allah masih panjangkan nyawa saya, anak-anak saya, orang-orang kita sayang. Betul tak, Aisyah? Betul. So, itu paling utama. Fokus kepada elemen kesyukuran, sebenarnya itulah yang memberi semangat dalaman kita, yang kita sebenarnya perlu bangkit untuk sama-sama ke depan dan mencari redha Allah. Sebenarnya fokus kepada elemen kesyukuran inilah sebab la in syakartum la azidannakum, kan Allah dah janji siapa yang syukur Allah akan tambah lagi kesyukuran itu. Amin. Soon insya-Allah kita akan bina hidup baru dengan lebih cerah, lebih bercahaya, lebih lagi mendapat redha Allah insya-Allah. Amin. Puan Yana, kalau boleh saya tambah soalan kepada Puan Yana. Ya betul, kita tidak harus menidakkan situasi orang lain. Orang lain situasinya, Fizi lain, Kak Aisyah lain, orang lain pun ada masalah ataupun keperitan mereka sendiri. Tapi kan Puan Yana, apa yang harus kita sebagai mereka yang ingin memberi kekuatan lakukan? Sebab kadang-kadang ada toxic positivity. Alah tak apa, kerugian awak tidak sebanyak kerugian jiran awak, kan? Mungkin orang membuat perbandingan dalam aspek untuk membantu, tapi kadang-kadang tidak membantu. Jadi kita macam mana boleh kita memberikan kekuatan untuk mereka membina hidup baharu ini? Okey, terima kasih Suji. Soalan tu sebenarnya sangat-sangat banyak ditanya sebenarnya. Kita nak bantu, tapi bantuan macam mana yang sepatutnya kita bagi supaya dia tak jadi toxic positivity. Macam contoh kita nak memberi dorongan, galakan, nak beri prihatin kita kepada mereka, kita kata sabarlah. Kalau mereka tak sabar, mereka tak akan bangkit pagi ni dengan senyum. Kalau mereka tak tabah, mereka tak akan jadi seperti yang sekarang. Memang mereka tak apa, cuma kita yang sangat perlu adalah untuk kita jadi pendengar, jadi bahu, jadi telinga yang mendengar. Dan sebenarnya kita boleh juga tanya apa lagi yang dia perlu, atau kalau kita nampak dari segi kesemuanya seolah-olah telah hancur musnah, kan, kita pergi kepada yang basic dahulu, contohnya makan, minum, pakaian, tempat tidur, tempat tinggal, makanan dan sebagainya. So sokongan dari berbentuk sokongan nasihat dan sebagainya tu sebenarnya nasihat bagus, tapi kalaulah kita boleh cuba menyelami dan memahami situasi yang dialami, itulah yang sebenarnya yang sebaik-baik sokongan. Kalau kita kata kalau teman menangis, teman gembira kan ramai. Ya betul. Kalau kita kesusahan, kesepian, itulah teman yang sebenar-benarnya mendoakan dan kita. Betul. Saya sebenarnya suka soalan yang diajukan oleh Suki dan saya juga suka jawapan yang diberikan oleh Puan Mahyana. Yang saya kira sebelum kita ada simpati, kita juga perlu adakan empati terhadap seseorang ataupun sesuatu situasi tersebut. Okey, baik Fizi, di hujung perbincangan kita ni sebenarnya banyak lagi yang kita nak tanya. Tapi mungkin Fizi boleh kongsikan juga untuk memulakan kehidupan baharu ni, orang kata sama macam azam baru juga. Betul. Kita tinggalkan tabiat-tabiat lama, tabiat-tabiat yang tidak baik tahun sebelumnya itu supaya tidak kita bawa ke tahun sekarang ini. Seringkasnya, bagaimana Fizi melihat ini sebagai peluang untuk menjadi seorang Fizi Roslan dengan kerjaya yang baharu, dengan kehidupan yang baharu? Bagi saya, apa yang kita lakukan, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Senang aja, kan? Kita tahu apa yang kita buat dan kita buat apa yang kita tahu. Kan? Jadi macam Puan Yana cakap tadi lah, kan, kadang-kadang saya teringat satu quotes dia cakap, hidup ini tidak selalunya indah, tapi keindahan berada di dalam kenang-kenangan. Wow, caption saya selepas ni. Tapi itulah kekuatan kita. Kenangan itu menyebabkan kita akan bertambah kuat untuk hari esok. Disebabkan kenang-kenangan yang silam tu, kan, dia banyak membakar kita semangat untuk lebih bangkit, untuk lebih menjadi sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih produktif, kan, sesuatu yang lebih lain. Sebab hidup kita ni hari-hari dia hari-hari yang berbeza, kan. Jadi itulah yang saya selalu tanamkan dan juga azamkan dalam diri saya. Saya setiap hari adalah hari yang berlainan, kan. Hari ini hari lain, esok hari yang lain. Kita harus kekuatan tu hari 80%, esok 81, 82, 83, 84, 85. Kita kena ubah, ada progress lah. Kena ada progress. Jadi sekarang ni Instagram masih lagi Fizi Hot FM. Selepas ini akan tukar kepada apa agak-agaknya Fizi? Zul Arifin. Hey, jangan. Itu dah ada orang yang kedua.
Okey, baik. Dan Kak Aisyah mungkin di penghujung ini, kata-kata semangat daripada Kak Aisyah kepada mereka-mereka yang mungkin sedang mengalami situasi yang agak susah dan ada juga yang telah mengambil langkah untuk membina hidup baharu. Ya, okey. Kata-kata semangat dari Kak Aisyah simple je. Sebab kata semangat ni pun Kak Aisyah nak beri untuk diri Kak Aisyah sendiri dan juga untuk semua yang tengah terima ujian di luar sana. Ingat, ya, ingat satu je. Allah beri ujian hebat sebab Allah nak jadikan kita insan yang lebih hebat. InsyaAllah. Amin. Amin. Saya kira rumusan yang cukup ringkas, cukup padat tetapi yang tepat untuk memberi konklusi terhadap topik kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Fizi. Terima kasih kepada Fizi lagi. Untuk sesi ini, terima kasih sama-sama Yana, sama-sama Sugi. Sekejap lagi Fizi akan bersama dengan rakan yang namanya disuruh tadi untuk Nak Zura untuk bercakap tentang Molek FM. Terima kasih sebetul-betulnya kepada Puan Mahyana Mohtar, Pengerusi Hub Counseling dan Kesejahteraan Universiti Kuala Lumpur. Terima kasih juga kepada Puan Khairul Bariah Ahmad Dasuki atau lebih mesra dengan panggilan Kak Aisyah untuk perkongsian pada hari ini. Kak Aisyah, kami doakan segala-galanya dipermudahkan untuk Kak Aisyah dan keluarga dan dapat memulakan perniagaan baharu pula selepas ini. Terima kasih kesemuanya. Fizi, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini bersama Fizi dan pasangannya untuk perkongsian Molek FM. Ya, mana hari ini? Eh, macam mana? Sarah, anak Sarah.